buah mudanya. Kuahnya mantep banget. Kita bare di kuah, kan bare di ulah gote. Di kuah. Pedas selada. Sedang. Sali tuh. Segitu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ria. Hari ini aku nganten lagi. Dan sekarang aku ngantennya gak jauh-jauh ya. Aku tadi jajan di daerah Sukalarang, tepatnya di bundaran Tugu Macan atau Tugu Meong Sukalarang. Nah tadi aku beli, kalau bahasa Sunda mah metis gae petis, atau bahasa Indonesianya mah rujak. Ini tadi aku beli yang rujak kuahnya atau bahasa Sundanya petis banyur, guys. Dan ini harganya cuma 10.000. Nih, aku liatin ke kalian. Panas-panas makan rujak. Beh, mantep banget. Asam, pedes, manis. Kebayangkan betapa enaknya rujak dimakan siang-siang lagi panas. Dan sekarang aku mau cobain. Aku cobain dulu ya. Tapi BTW aku mau liatin dulu ke kalian ada apa aja ya buah-buahannya. Nih aku ada pepaya, ada buah, ada timun. Terus tadi juga ada namanya jambu kristal. Ada ini bengkoang dan ada ubi juga tadi. Ini kesukaan ayang aku ini mah nanas. Nanas, guys. Dan ini ada jambu air. Terus tadi ada kedondong. Beh, pokoknya lengkap banget deh. Aku aduk-aduk dulu ya. Tadi BTW ya, guys. Ini namanya petis banjur atau petis kuah atau rujak kuah. Jadi dikasih kuah yang dari kecombrang atau bahasa Sundanya mah honje cina, guys. Bahasa Sunda nama honje, bahasa Indonesianya dari kecombrang. Terus ditambah tadi gula merah gitu yang udah dicairin, terus ditambah garam. Aku aduk-aduk dulu ya biar makin mantep. Dan tadi juga aku ditambahin sama sambal ya. Ini mangga mudanya. Wow, aku mau cobain duluan. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Buah mudanya. Kuahnya mantep banget. Jadi si manisnya ada, asamnya juga ada, apalagi tadi aku nyobain yang mangga mudanya. Dan ini honjengnya kerasa alias kecombrangnya. Cobain apa lagi ya? Cobain nanas. Nanas. Ini segar banget, guys. Kalian kalau lagi mumet, lagi galau, makan yang kayak gini. Cenghar, bahasa Sundanya mah, guys. Enak, guys.
cobain lagi. Oh ini ada apa namanya, pepaya. Ini dah, si kuahnya tuh enak banget, kental, jadi manis, pedasnya ada, asamnya juga ada, dan kerasa kecombrangnya. Oh, bengkuang. Bengkuangnya. Ini harganya murah banget, Rp10.000 dapat segini banyak. Enak banget. Aku paling suka buah, guys. Buahnya mantep. Asam. Lagi. Ini ibu-ibu pasti ngiler teh. Kuahnya juara. Buah-buahannya juga masih fresh. Jadi worth it banget dengan harga Rp10.000. Kalian harus coba ya. Beli petis, ulek, dan kuah maule yang ada di Bundaran sekarang. Harus cobain ya, guys. Kayaknya pakai kerupuk enak deh. Aku mau cobain ya. Dicocol sama kuahnya. Pakai kerupuk. Kalian ngirer gak tuh? Diginiin, guys. Ini. Mantap banget. Tadi kan ada pedas-pedasnya. Pakai kerupuk penawarnya. Enak banget. Nah, segitu aja video aku hari ini. Ikutin terus aku ya. Kira-kira aku mau jalan-jalan dan makan-makan di mana lagi? Dan untuk teman-teman yang tadi ngiler lihat aku makan rujak, datang ya ke daerah Bundaran Tugu Meong sekarang. Di sana ada namanya rujak ulek dan kuah maule. Kalian cobain ya rujak di sana. Mantep banget. Dan jangan lupa follow sosial media Gear Media di bawah ini. Di sini. Dan biar kita tetap semangat bikin videonya, jangan lupa subscribe, komen, and like. Gear Media, perut kenyang, hati senang, banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.